Ya, ini kita lagi petik cabai di kawasan Bandar Rajik, Kecamatan Jarai yang berada di Kabupaten Lahat. Ini untuk para pemerintah nih, gimana harga cabai hijau ini cuman Rp5.000. Sedangkan harga minyak gula, minyak itu sekitar Rp12.000 dan gula Rp14.000 per kilogram. Jadi 1 kilo cabai ini belum bisa untuk kita beli setengah kilogram gula, juga belum bisa ini ya. Untuk para pemerintah, dinas perdagangan, tolong harga cabai hijau ini dinaikkan ya. Ini gimana kalau udah dimakan ulat kayak gini? Ini susah nih penanganannya. Susah kalau udah dimakan sama ulat. Nah, ini ibu-ibu karyawan yang lagi petik cabai ini ya. Ini kalau harga 5.000 ini udah berapa kilo ini kita untuk memberi uang untuk ibu-ibu yang lagi kerja ini. Jadi belum sesuai ini. Tolong naikkan harga cabai, harga sawi, harga tomat, kopi, lada dan lain-lain sebagainya. Untuk para pemerintah ya. Terutama ini untuk mengambil hasil panen ini, aset jalannya juga curam ini, banyak berliku-liku, jadi kadang-kadang kita terguling atau tergelincir ke jurang. Coba pemerintah tolong aset jalan. Kita lagi ini masukin cabai hijau ke dalam karung untuk kita jual. Ini satu karung ini 45 kilo. Kalau kali 5.000 cuma berapa uangnya ini? Karyawannya banyak ya, ini aja yang dua. Yang demo tiap tipe-tipe itu diambur-ambur. Sangat tiap-tipe, kok di arah balik ini. Itu para pemerintahan. Mana? Mana?